sob, entah anaknya gak dikasih duit lebih lagi buat ini cucian. Sob, offline, laris banget. Halo sobat konak, salam konak, komunikasi aku dan kamu. Bit lagi hari ini, sekarang hari Sabtu ya, tanggal 7 September. Saya sudah 3 hari WFH. Saya gak narik nih sob, selama 3 hari ya di rumah ya. Kenapa? Gak tahu ya. Semangat lagi down, semangat lagi gak ada gitu ya untuk onbit. Sekarang hari Sabtu kayaknya semangat sudah mulai pulih kembali. 5:19 hari Sabtu 7 September. Langsung aja kita on beat ya. Apakah verifikasi? Ya, verifikasi dulu ya. Oke, berhasil verifikasinya. Grab-nya kita nyalakan juga. Ya, verifikasi juga. Untuk grab-nya saya mau arahkan ke bandara aja ya. Pagi-pagi siapa tuh ada nih. Dari Bedahan ya, Sawangan Depok. Oke, Maxim, kita nyalakan. Kadang-kadang membantu ya, Maxim dan Indriver. Ya, semua sudah on. Kira-kira hari ini saya nyangkut di mana dan ada kejadian unik apa? Karena pasti setiap hari ada kejadian unik yang saya alami. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun. Jam 5:35 ya, dapat nih dari Gokar. Cluster Dahan Santika nganterin ke Saladin Square nih, Depok ya. 34 kurangin 5, sekitar 29-an ya. Jarak jemputnya 1,2, 4 kilo. Ambil yuk gas. Ya pak, ada bagasi? Ya. Udah? Ya pak? Tolong nanti bantu kalau perlu. Oh iya, siap. Ya, terima kasih. Ya pak. Jam 6:08 ya, sudah menurunkan penumpang nih dari Gokar ke depan Saladin ya, sampai tujuan. Suruh nunggu ya, temennya belum datang ya, nggak mau lah saya. Nunggu berapa menit? Ya tidak lah. Sudah selesai. Penyalain lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 6:18 ya, saya masih di Jalan Margonda nih, depan Saladin ya. Ini delay banget ya orderan hari ini. Aduh, padahal udah pakai auto ini. Pakai auto enggak apa-apa dah, saya terima dah auto. Kokarnya juga pakai auto ya. Tunggu dulu nih, kalau enggak ada saya melipir lah paling ke mana ya?
arah UI kali ya nanti. Sepi ya sob, Marga Honda jam 6.30 nih sepi. Jam 6.20 saya mau mikir ke GDC aja ya. GDC kan perumahan tuh banyak, siapa tahu ada mau ke mana gitu jalan-jalan. Oke lah, kita mikir aturan sambil cari orderan. Jam 6.26 ya, dari Grab nih dapat pengantarannya ke stasiun Depok Baru ya, dari mana ini, Para Peri Salon Depok. 15.000 sob, gak apa-apa ya. Tadi gokar masuk, cuma jarak jemputnya 5 kilo tuh, saya cancel aja. Sip. Ya, bagi kak. Bisa di depan pak? Bisa. Ini ya pak. Ya, baik. Maaf ya pak. Tidak ya, apa-apa kak. Sudah? Sudah pak. Jam 6.38 ya, sudah menurunkan penumpang dari Grab ke stasiun Depok Baru ya, 15.000. Turunkan saja, nggak ada parkir. Oke. Nyalakan lagi. Siapa tahu dapat kakap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 6.45 ya, dapat dari Gokar nih, dari kantor Wali Kota Depok di haltenya ya, nganterin ke Jalan Nusa Indah, 17.600. Cere-cere ya sob. Oke. Blepetan. Oke lah, kita gas. Sob, di Depok ke pagi ini Sabtu ya, cere-cere ya. Gak ada yang kakap nih. Dari tadi 15 ribuan ya, di bawah 20 ribuan lah. Oke, harganya. Apa ya, daripada bengong. Kita gas aja ya sob ya. Masih lancar jalanan nih Depok. Mudah-mudahan habis cere-cere-cere baru petok. Astagfirullah. Sob, ini dapat kakap ya sob ya, dari Grab-nya nih. Waduh, 130.000. Lihat ini sob. Ya, 130.000 ya. Dari Pancoran Mas, pengantarannya ke Panunggangan Barat Cibodas ya, Tangerang nih. Ya, saya ambil ya sob, jarak jemputnya 1.7 kilo. Yang gokarnya dibatalin, cancel. Masya Allah, cancel mulu ya. Kena notif lah ini ntar. Ya, bentar. Speed ya pak. Ya, enggak. Tangerang ini pak ya? Iya. Ini belum tahu. Ada Karawaci katanya. Oh Karawaci lewat, nih. Lewat kayaknya. Oh iya sebentar ya pak. Jam pinten niku Bapak Pak Bali? Jam piro ya? Biasa selesai nih. Jam piro ya Bapak? Wong ngamangi mangkat jam piro? Ora sak ngenteni mangkati kok. Ya cucu jam 1 apa jam 12 ngono ten nomor. Jam 12 nggih. Nggih, nanti tak kasih nomor teleponnya pinten. Niki jam 7.51 sudah mengantarkan penumpang ya di area
ini ya, Binong ya, Tangerang. Satu turunkan ya. 177.500. Tambah 177.500. 250. Oke. Totalnya ya. Udah dibayar cash ya, Sob ya. Oke. Alhamdulillah. Posisi masih di daerah Binong ya, Tangerang nih. Konsumennya minta dijemput nanti jam 12-an, Sob ya. Ini gimana ya? Lumayan ya, 177.000 offline. Berarti main pendek aja ya dari sini ya. Kalau dapat ke Depok lagi ya udah, enggak jadi jemput. Dilema. Jam 8:06 ya, dapat dari Gokar nih. Jalan Palem Sirai, Bencongan. Ke Kalideres ya, 90.000, potong 18.000. Oke, jarak jemputnya 7 menit ya, kita gas. Oke. Bukan, ini rumahnya Bang, bukan? Bukan. Yang sebelah sana. Oh, iya. Ya, udah Bang. Sekarang jam 9 sudah mengantarkan penumpang nih ya di daerah Gadungan Kalideres ini, Citra Garden 3 kalau nggak salah ada ya, Taman Palem. Sampai tujuan ya, nagi tadi tolnya 8.000 ya. Ya, tolnya 8.000. Oke, kirim ya. Alhamdulillah. Apa ini? Program internet swadaya. Lain lagi ya, Sob. Jam 9.02 nih dapat ya dari Tower G Permata Surya 1, antrenya ke mana nih? GMAHK Cengkareng Gereja ini ya. 14.000, Sob. Coba jarak jemputnya. 7 menit, 1.6. Ya udah, gas. Pagi Pak. Yuk, pagi. Mas. Iya. Aduh, habis baterai saya. Oh iya. Akinya. Ini. Enggak, yang Daihatsu. Wow. Aku kenapa itu? Nissan. Habis. Udah 1 tahun lebih memang. Beli dulu dong buat ini. Pastinya, aduh. Rusunawa kemana nih? Cengkareng ya, Rusunawa Cengkareng 14.000. Cere diambil gak apa, Sob? Karena nanti jam 12 mau nyemput tuh tadi yang di Binong tadi tuh 177.000. Kan lumayan, Sob ya. Ya. Sudah? Sudah. Rusunawa nih ya. Okay.
kasih ya, Pak. Iya, Kak, sama-sama. Sekarang jam 9.34 ya, sudah mengantarkan penumpang dari Gokar, antarin ke Rusunawa Pesakih Tower nih di Dahan Mogot ya. 14.000 dikasih 20.000, ada tips 6.000 sampai tujuan. Tidak ya. Oke, selesai. Jam 9.41 ya, dapat orderan dari Maxim. Penjemputan dari Rumah Sakit Hermina ke pengantaran ke daerah Cengkareng ya, 20.100. Oke ya, jarak jemputnya 1,5 ya, 6 menit. Gas lah. Ya, Bu. Pak, kita keluarin pasiennya bentar ya. Oh iya. Ya. Hah? Ini Pak, Pak. Kenapa? Etiket di tengah-tengah. Oh. Tadi juga sih itu ini. Yang jam 10.21 ya, sudah mengantarkan penumpang nih. 20.100 kasihnya 25 ya. Ada tips 5.000. Alhamdulillah. Sekarang jam 10.35 ya. Saya masih di daerah mana nih ya? Di Cengkareng ya, Sob ya, Cengkareng. Ini saya mau arahkan ke Summarecon Mall Serpong ya, karena mau jemput penumpang tadi yang dari Depok ya, dia minta offline tuh, minta dijemput lagi. Gokarnya juga sama. Saya melipir ya ke Summarecon Mall. Siapa tahu dapat nih ke sana ya, jadi nggak matas ya. Sob, dapat nih ya, jam 10.38 ya, dari Kalideres ke Pesantren ya. Pesantren di daerah Kota Tangerang nih, lumayan lah, jadi nggak gendongan banget ya. 62.000 potong 18 ya. Gas lah. Ada barang, Bu? Hah? Ada barang? Kemana? Ada barang. Ada. Mau masukin. Saya mau ke pondok. Iya, iya. Jam 11.45 ya, sudah menurunkan penumpang nih, pesantren ya. Aduh, muntah Sob, anaknya. Aco dah, 62.000 kasih 70 ya, ada tips 8.000 ya. Oke lah. Tidak. Aduh, kaco, 2 aja, bintang 2. Muntah Sob, muntah anaknya. Gak dikasih duit lebih lagi buat ini, ke cucian. Muntah ya Sob, anaknya itu tadi tuh. Ya habis gimana, namanya muntah gimana. Ya udahlah, risiko ya Sob ya. Cuma tadi gak dikasih tips cuma 7.000 ya. Berapa? 8.000 Sob. Karena emang pas ya duitnya, kasihan juga sih. Minta duit steam gimana, cuci. Cuci sendiri aja nanti ya Sob. Mantap. Alhamdulillah. Sob, offline, 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 laris manis, offline, offline. Sekarang jam 13.47 ya, saya arahkan nih baliklah.
balik nih, balik pakai set searah. Mana ya? Kelurahan Bedahan ya. Oke oke oke. Sob, ini dapat ya ke arah Parung ya. Parung 66.000. Enggak apa-apa ya. Mau dekat rumah ini Parung daripada kosongan ya. Dapat 66.000. Dari Gokar ya, Sob ya. Jemputnya di stasiun Depok Baru. Alhamdulillah. Sob, ini saya udah sampai stasiun ya. Cuma enggak ada respon. Pembayaran cash biasa nih, kalau cash nih ya kan tuh 84.000 ya kan. Jangan-jangan digendong ini. Kalau rate-nya 4,5 nih bintangnya ya. 12 kali udah cancel aja lah, enggak usah ribet-ribet. Kayaknya sih udah digendong. Order fiktif. Ini dapat ya Gokar L, tapi 7 orang, 1402 ya. 1402 dari Gokar ke mana, stasiun Depok Baru ke Jalan Haji Musa ya, Meruyung 5. Ini dekat rumah nih. 56.000 dipotong 9.000. Oke lah, kita gas. Kakaknya di mana? Kakaknya di luar apa di dalam ini? Di dalam stasiun. Iya, oh berarti masuk ini, berarti masuk ke dalam saya. Salah ya? Enggak, saya masuk ke dalam berarti ini ya. Saya masuk berarti ya. Saya di jalan raya ini, jalan raya yang banyak angkot nih ngetem. Kakak di mana? Di mana sih? Kakak, enggak, itu kakak lingkungannya apa di situ? Mobil parkir apa angkot? Aku dekat Gojek, Pak. Gojek, mobil-mobil parkir ya? Ya, mobil parkir bukan? Mobil parkir. Sekarang jam 14.42 ya, sudah mengantarkan penumpang nih dari Goka ke Jalan Haji Musa. Ini Meruyung ya. 56.500 dikasih 70 ya. Ada tips. Ada tipsnya lumayan ya. 13.500. Oke lah. Sampai tujuan. Sob, ini jarak balik tinggal berapa menit ya? 20 menit. 3,9 kilo nih rumah. Aduh, kesana ya. Pulang aja ya, udah deket nih 3,9 kilo. Alhamdulillah. Sekarang jam 15.12, saya sudah ada di rumah ini. Nanti tinggal masukin mobil ya, nanti aja. Kita hitung-hitungan dulu ya Sob ya. Untuk kilometer hari ini yang sudah ditempuh. Waduh, apa itu? Nggak ada ini ya. Nggak ada rekening, habis nol. 202,6 ya. 202,6 ini kilometer saya tempuh tadi. Average-nya 11,8 ya. 11,8 sama dengan kali 10.000. Masih bisa pakai Pertalite ya, Sob ya. Bulan depan udah enggak bisa, saya pakai BRV ya. BRV manual. 171.000 ya. Nginepin ya 170.000 untuk Pertalite. Nah, kita hitung ya. 49.000 ini tips. 25.000 dari Maxim, 177.000 offline. Lalu kita tambahkan untuk Gokarnya 220 ya.
220 ditambah Grab-nya 146 tambah 146. Segini ya sob ya. Rp617.000 dikurangin Rp170.000, sisa Rp447.000 ya untuk hari ini. Ya, ini adalah lini masanya untuk hari ini. Udah kayak apa ini ya, kayak tulang belulang ya, tulang belulang yang dimakan oleh guguk. Ini pertama saya dari Sawangan ya, muter-muter ubek-ubek daerah Depok langsung ke Tangerang nih ya. Tangerang nih, sini Tangerang nih. Ya, ya pokoknya ublek-ublek itu udah, dan mogot Tangerang dan mogot ya, balik lagi sini. Oke. Okay. Ya, itu tadi penghasilan hari Sabtu kali ini. Cuma ada beberapa case ya tadi ya, anak kecil muntah ya. Terus ada offline-an juga, lalu ada yang orderan yang digendong ya, biasa ya kejadian hal-hal seperti itu di dunia taksi online. Itu aja sob ya, mungkin konten kali ini. Terima kasih sudah menonton.